ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد rekan-rekan yang saya muliakan, kita masuk di pasal Al-Hayyu Yu'athirul Fi'l Mustar Al-Ikhtiyaron Al-Ikhtiyariyain. Jadi orang yang hidup itu akan mengutamakan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dari dua pilihan yang ada. Tentunya seorang itu atau siapapun pasti akan melakukan atau meninggalkan dua pilihan. Maka dia pasti akan mengutamakan yang bisa mendatangkan manfaat, yang dengannya dia mendapatkan kenikmatan. Jadi ketika ada dua hal yang harus dia kerjakan, pasti dia akan apa? Memilih, mengutamakan hal yang mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan kenikmatan dengan mendapatkannya. Demikian juga seseorang ketika dihadapkan pada dua perkara yang harus ditinggalkan, maka orang yang berakal pasti dia akan mengutamakan meninggalkan yang paling berbahaya, yang paling menyakitkan, itu akan ditinggalkan. Ya. Maka kita dapati di kalangan binatang pun juga seperti ini. Jadi binatang itu pasti dia akan melakukan, mengutamakan perkara yang paling bermanfaat untuk dirinya, yang dia mendapatkan kesenangan dengannya. Dan dia pasti akan menghindari perkara yang paling membahayakan. Nah, apalagi manusia. Nah, jadi orang yang berakal pasti seperti ini. Ketika dihadapkan pada dua perkara yang harus dia kerjakan, dia akan mengutamakan mengerjakan yang paling bermanfaat. Ketika dihadapkan pada dua perkara yang harus dia tinggalkan, dia akan tinggalkan perkara yang paling merugikan dirinya. Nah, akan tetapi banyak di kalangan manusia yang keliru dalam perkara ini. Ya. Bahkan kekeliruan yang terjadi itu sangat fatal. Kita lihat banyak orang itu melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kesenangan dengan perkara-perkara yang kemudian diikuti dengan penderitaan yang sangat besar. Ya. Sehingga dia pun akan menderita, di mana dia sebelumnya menyangka akan mendapatkan kenikmatan. Nah, sehingga hatinya pun akan sakit dan sempit karenanya. Ya, ini banyak sekali orang seperti ini. Ya. Mengapa ini terjadi? Ya kemarin, bahwa sumber kebaikan itu ada pada apa? Ilmu. Ya kan? Ada pada ilmu.
karena dia tidak memahami, maka dia menganggap apa? Ini perkara menyenangkan, sekilas menyenangkan. Tapi padahal apa? Setelah itu akan diikuti dengan penderitaan. Nah, maka banyak sekali orang yang seperti ini. Maka kita dapat misalnya dalam kehidupan berapa banyak orang mengupayakan, memilih, melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kesenangan-kesenangan duniawi, tetapi di balik kesenangan itu ada penderitaan yang abadi, penderitaan di akhirat. Bahkan kadang sudah ada penderitaan di dunia sudah ada. Nah, maka sikap tersebut merupakan keadaan orang-orang yang pendek pandangannya. Dia hanya melihat apa yang ada di depannya, tanpa melihat akibat di belakangnya. Nah, maka orang yang paling berakal, orang yang paling cerdas, yaitu orang yang mengutamakan kenikmatan, kelapangan di akhirat yang abadi dibandingkan dengan kenikmatan dan kelapangan di dunia yang itu akan segera hilang. Nah, ya. Sedangkan orang yang paling bodoh, yaitu orang yang menjual kenikmatan yang abadi, kebahagiaan hidup yang abadi, kenikmatan yang sangat besar, yang sempurna, dengan kenikmatan yang sebentar, dengan kenikmatan yang masih diliputi dengan penderitaan-penderitaan, dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, ini orang yang paling bodoh. Dia jual kenikmatan yang abadi, kebahagiaan hidup yang sempurna di akhirat, ya, dengan apa? Kesenangan yang sebentar. Kesenangan yang itu pun masih apa? Diliputi dengan penderitaan dan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, maka misalnya kita lihat, sebagian orang menganggap bahwa wah, kenikmatan yang paling top itu adalah hubungan suami istri. Kan begitu. Nah, maka ketika dia memburu kenikmatan ini, karena dia punya uang, akhirnya dia salurkan syahwatnya di tempat yang haram. Oke, mungkin dia dapat kenikmatan. Tapi kan sebentar saja, kan? Sebentar saja. Sebab apa? Dia akan ditimpa ketakutan-ketakutan. Nah, dia akan terkena penyakit ini, penyakit itu. Bagaimana kalau ketahuan, bagaimana kalau ini kehormatan saya tercemar, dan seterusnya. Lihat. Ya, jadi, kenikmatan-kenikmatan duniawi itu apa? Tidak sempurna. Nah, hatta orang yang paling kaya sekalipun, itu gak sempurna kenikmatannya. Ada kekhawatiran. Nanti dirampok orang, dibunuh orang, diperas orang. Nah, kan? Hal yang perlu ditandaskan di sini adalah apa? Orang yang paling cerdas adalah orang yang mengutamakan kenikmatan yang abadi, kebahagiaan yang sempurna, ya, dibandingkan dengan apa? Kenikmatan yang hanya sebentar. Ya. Demikian pula orang yang paling bodoh adalah orang yang menjual kenikmatan yang abadi, yang sempurna dengan kenikmatan yang sebentar, dan itu pun masih apa namanya tercampuri dengan berbagai macam kekurangan. Sebagian ulama menyatakan fakartu fi mayasafil ukhala, aku memikirkan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berakal.
aku pikirkan, aku perhatikan apa yang mereka lakukan. Kesimpulannya satu, semua itu melakukan perkara-perkara yang tujuannya sama. Ya. Jadi ternyata apa? Seluruh orang yang berakal itu apa? Inti tujuannya sama. Meskipun berbeda-beda jalan mereka untuk mendapatkannya. Aku lihat mereka, aku perhatikan mereka semua itu apa? Berusaha untuk menolak kesedihan, kegelisahan dari jiwa-jiwa mereka. Jadi intinya itu. Ya, semua berusaha untuk apa? Bagaimana menghilangkan kesedihan, kegelisahan dari jiwa-jiwa mereka. Semuanya ke situ, arahnya. Cuman caranya berbeda-beda. Maka kita lihat, ada yang bagaimana untuk menghilangkan dan menolak kesedihan, kegelisahan itu dengan makan dan minum. Ada yang dengan bisnis. Ada yang dengan nikah. Ada yang berhubungan suami istri. Ada yang berusaha menolak itu dengan mendengarkan nyanyian. Mendengarkan alat-alat musik. Kan kita juga banyak kan, ketika ada orang menghadapi persoalan, maka mereka pengen lari dari persoalan itu kan. Kita banyak kan. Ada yang ayo ke dugem, ya, ke diskotik, ada yang minuman keras, ada yang pakai narkoba. Kan banyak kan kita di masalah itu sekarang kan seperti itu. Tapi tujuannya bagus. Tujuannya untuk menghilangkan kesedihan. Cuman caranya aja. Nah, maka di sini sebagian ulama mengatakan bahwa tujuan yang mereka inginkan itu adalah tujuan orang yang berakal. Tujuan orang yang cerdas. Tetapi jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang tidak bisa mengantarkan kepada tujuan tersebut. Bahkan mayoritas jalan yang mereka tempuh justru mengantarkan kepada lawan. Kebalikan dari tujuan yang ingin didapatkan. Nah, inginnya apa? Menghilangkan kesedihan, kegelisahan, menghilangkan masalah. Tapi melakukan hal yang justru apa? Menambah masalah. Ya kan? Pakai narkoba. Satu ketangkep polisi. Wah, rame akhirnya. Rentetannya panjang. Jadi inginnya menghilangkan masalah, malah tambah masalah. Ini kenapa? Jalannya keliru. Nah, maka aku tidak melihat dari semua jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang tersebut adanya satu jalan yang bisa mengantarkan kepada tujuan tadi, kecuali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengutamakan keridhaan Allah di atas segala sesuatu. Jadi kalau pengen hilang kesedihan, kegelisahan, silakan lakukan hal-hal yang itu diridhai oleh Allah Ta'ala, maka akan hilang semuanya. Nah, maka orang yang menempuh jalan ini, yaitu apa? Menempuh jalan menghadap kepada Allah, mengutamakan keridhaan Allah Ta'ala, seandainya dia kehilangan bagian dari dunianya, maka sungguh dia telah beruntung dengan mendapatkan bagian yang lebih tinggi yang dia tidak terluput daripadanya. Ya. Dia akan mendapatkan surga nanti. Tetapi seandainya dia mendapatkan dari dunia itu, dia mendapatkan semuanya. Dia dapat dunia dan akhirat.
Nah, jadi minimalnya orang yang menempuh jalan ini apa? Dia hanya kehilangan dunia aja. Dia masih punya bagian yang lebih besar. Ya. Maka tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dibanding menempuh jalan ini. Tidak ada yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada kenikmatan, kepada kebahagiaan dibanding dengan menempuh jalan ini. Nah, maka mari masing-masing kita berusaha untuk menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang berakal. Ya. Ya, jadi ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan itu, maka pilihlah mana yang paling bermanfaat. Ketika kita harus meninggalkan, pilih perkara yang paling berbahaya untuk kita tinggalkan. Ya. Cara mengerjakannya, cara meninggalkannya, nah, itu ikuti apa yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasul. Karena tadi ingat bahwasannya apa? Semua orang itu tujuannya baik semua. Ya, tujuannya itu tujuan orang berakal, cuman jalan untuk mendapatkannya itu yang berbeda-beda. Nah, kemudian al-hubbu aslu kulli amalin min haqqin wa batilin. Cinta merupakan dasar semua amalan. Apakah amalan itu amalan yang benar ataupun amalan yang salah. Nah. Ya. Jadi semua itu dasarnya adalah apa? Kecintaan. Ya. Apabila cinta merupakan dasar dari semua amalan, baik amalan yang benar ataupun yang salah, maka fa aslul a'mali fi niyati hubbu Allah wa rasuli. Ya. Maka dasar semua amalan agama itu adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dasar semua ucapan-ucapan agama adalah apa? Pembenaran terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ketika kita melakukan perkara-perkara yang diperintahkan secara agama, itu dasarnya apa? Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita mengucapkan, atau sebelumnya, ketika kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh agama, dasarnya juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang diperintahkan oleh agama, itu dasarnya adalah pembenaran kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka wa kullu iradatin tamna'u kamal al-hubb lillah wa rasulih wa tuzahimu hadhihi al-mahabbah aw shubhatun tamna'u kamal at-tasdid fa hiya mu'aridatun li asl al-iman aw mud'ifatun lahu. Maka semua keinginan yang menghalangi kesempurnaan cinta untuk Allah dan Rasulnya, atau semua keinginan yang mendesak, ya,
kecintaan pada Allah dan Rasulnya, atau semua syubhat, semua kerancuan yang menghalangi kesempurnaan pembenaran kepada Allah dan Rasulnya, maka semua itu adalah apa? Menghalangi atau menentang terhadap pokok keimanan, atau minimal apa? Melemahkan. Nah, jadi semua keinginan yang menghalangi kesempurnaan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, berarti apa? Ini bertentangan dengan pokok keimanan atau melemahkan keimanan. Demikian pula semua syubhat, perkara-perkara yang rancu, yang bisa menghalangi kesempurnaan tasdik kita kepada Allah dan Rasulnya, ini juga bertentangan dengan pokok keimanan atau minimalnya apa? Melemahkan keimanan. Ya, maka fa in qawiyat hatta aradat asal hubbi wat tasdiq kanat kufran aw syirkan akbar. Ya. Maka kalau keinginan dan syubhat itu kuat sehingga bisa menentang pokok keimanan, pokok kecintaan dan pembenaran, maka ini bisa menjadikan kekufuran atau syirik besar. Nah, jadi kalau keinginan dan syubhat itu kuat sehingga dia bisa menghalangi kecintaan dan pembenaran kepada Allah dan Rasulnya, maka ini adalah kekufuran dan syirik akbar. Wa ilam yu'aridhu qadahat fi kamali wa atharat fi dha'fan wa futuran fil azimati wat talab. Seandainya keinginan dan syubhat itu tidak sampai pada tingkat menghalangi pokok keimanan, pokok kecintaan dan pembenaran, minimalnya apa? Hal itu mencacati kesempurnaan cinta dan pembenaran kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mengurangi apa? Kesempurnaan. Wah, ini pengaruhnya juga cukup dahsyat. Jangan sampai kita menganggap enteng, wah, itu kan cuma mengurangi kesempurnaan. Ya. Padahal dengan ini menjadikan seseorang itu lemah. Ya kan? Seseorang itu lemah, futur. Ya. Putus dari semangat dan kesungguhan. Wa yatahjibul wasila wa taqta'ul taliba wa tunqisur raghib. Dan hal itu akhirnya apa? Menyebabkan orang yang berjalan tadi terhalangi. Orang yang mencari terputus, bahkan berbalik keinginannya. Jadi misalnya kalau ada syubhat misalnya. Ada syubhat. Ya. Bahwa surga dan neraka itu enggak ada. Mana kira-kira? Kita kena syubhat, surga dan neraka itu enggak ada. Orang itu mati ya selesai urusan. Kira-kira kita masih semangat untuk mengerjakan kebaikan? Tekad kita masih kuat? Enggak, udah putus itu. Ya. Seandainya kita berjalan pun, ya dengan penuh keraguan. Minimalnya itu. Bahkan mungkin terus berhenti sama sekali, enggak mau jalan. Bahkan bisa jadi balik lagi mundur. Demikian pula ketika misalnya keinginan kita kepada dunia
sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, jelas ini kita juga tidak akan semangat kepada perkara dunia, kepada perkara akhirat. Sholat pun kita akhirnya prinsipnya waktu itu duit, harus kerja keras gini-gini. Waduh, sewaktu yang saya pakai untuk sholat, kalau saya pakai bisnis dapat banyak nanti saya. Karena kan jadi seperti itu. Maka fala tasihul muwalatu illa bil muanati, maka tidaklah benar kecintaan kecuali dengan permusuhan. Ya. Artinya di sini kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita harus memusuhi, membenci apa yang dimusuhi dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Harus begitu. Maka lihat bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Kami ingkari kalian. Dan mulai antara kami dan kalian itu ada permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ya. Inilah loyalitas Ibrahim kepada Allah Ta'ala. Kecintaan Ibrahim kepada Allah Ta'ala dibuktikan dengan apa? Pernyataan kebencian dan permusuhan kepada apa yang disembah selain Allah Ta'ala dan juga kepada orang-orang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Nah, kira-kira kita bisa nerima enggak kalau ada seseorang mengatakan saya cinta kepadamu, tapi kemudian orang ini juga cinta kepada orang yang kita benci. Jadi misalnya kita benci dan bermusuhan dengan si A. Udah datang si B mengatakan cinta kepada kita, tapi si B ini juga menjalin hubungan dengan si A ini. Pasti kita gak terima kan? Ah, cinta apa? Kamu bohong, kamu masih berhubungan dengan si B, dengan si A. Pasti kita menuntut, kalau memang kamu benar-benar cinta kepadaku, putuskan hubungan dengan si A. Itu minimal. Kita mungkin lebih lagi apa? Kita tuntut si B ini bukan sekedar putus hubungan, kamu juga harus membenci dan memusuhi si A. Kan begitu? Nah. Sehingga dikatakan oleh Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah wa rasul. Tidak akan kau dapatkan satu kaum. Ya, tidak akan kau dapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mencintai, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Tidak akan ada seperti itu. Maka kalau kita menyatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya,
tentu kita akan mengalahkan, bahkan membenci dan memusuhi keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika Allah Ta'ala kabarkan masih tentang Ibrahim, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'alha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim ya berkata kepada bapaknya juga kepada kaumnya, sesungguhnya aku benci, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali terhadap yang telah menciptakan diriku. Nah, karena dia akan menunjukkan kepadaku, dan dijadikan kalimat ini, kalimat tauhid yang luar biasa ini, sebagai kalimat yang abadi pada anak keturunannya, mudah-mudahan mereka mau kembali. Ya. Maka dijadikan loyalitas kepada Allah dan kebencian kepada setiap apa yang disembah selain Allah Ta'ala sebagai kalimat yang abadi pada anak keturunannya. Nah, yang diwariskan ya kepada para nabi dan pengikutnya. Jadi kalimat ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dari satu nabi ke nabi berikutnya. Nah. Kalimat ini merupakan kalimat yang besar. Yang dengannya Allah Ta'ala menegakkan langit dan bumi. Yang Allah fitrahkan seluruh makhluk di atas kalimat tersebut. Di atas kalimat itu dibangun seluruh agama, ditegakkan kiblat, ya, dihunus pedang untuk berjihad. Nah, dan kalimat ini murni semata-mata haknya Allah Ta'ala atas seluruh hamba-hambanya. Kalimat tauhid ini merupakan kalimat yang bisa melindungi darah dan harta, ya, serta anak keturunan di negeri ini, menyelamatkan seorang hamba dari azab kubur dan azab neraka. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga kecuali dengannya. Kalimat tauhid ini merupakan tali yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Merupakan kalimat ikhlas, pembuka negeri-negeri Islam. Dengan kalimat ini pula dibagi manusia menjadi dua golongan. Golongan yang bahagia dan golongan yang celaka. Golongan yang diterima dan golongan yang ditolak. Nah, dengan kalimat ini pula dipisahkan antara negeri Islam dan negeri kafir. Dengan kalimat ini pula dibedakan antara tempat kenikmatan dan tempat kebinasaan. Nah, sehingga Rasulullah SAW menyatakan man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga.
Ya. Nah, kemudian, mengapa bisa seperti ini? Mengapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya masuk surga? Kata beliau, rahasianya adalah pengesaan Allah Ta'ala dengan kecintaan, pemuliaan, pengagungan, ketakutan, dan harapan. Pokoknya itu. Ya. Sehingga seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak akan mencintai selain Allah. Seandainya dia mencintai selain Allah, maka kecintaannya itu mengikuti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika dia mencintai selain Allah, maka dia jadikan kecintaan itu sebagai sarana untuk menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa seperti ini. Jadi orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dia harus seperti ini. Dia harus mencintai Allah. Mencintai Allah mengalahkan segala kecintaan. Seandainya dia mencintai selain Allah, dia cintai itu karena mengikuti kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dan dia cintai perkara itu dalam rangka menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin kita koreksi diri kita masing-masing. Ya. Apakah persaksian kita terhadap la ilaha illallah sudah menumbuhkan kecintaan yang seperti ini atau belum? Nah. Sehingga dia juga tidak takut kepada selain Allah. Dia tidak berharap kepada selain Allah Ta'ala. Dia tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Ya, dia tidak rahbah dan rahbah kecuali kepada Allah Ta'ala. Dia tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dia tidak bernazar kecuali untuk Allah. Dia tidak bertaubat kecuali kepada Allah. Dia tidak mentaati kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Dia tidak minta tolong kecuali kepada Allah Ta'ala. Dia tidak minta perlindungan kecuali kepada Allah. Dia tidak bersujud, berrukuk, tidak menyembelih kecuali kepada Allah Ta'ala. Jadi semua perkara-perkara ibadah dia berikan hanya kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, hal-hal tadi merupakan bentuk pelaksanaan dari syahadat la ilaha illallah. Sehingga Allah Ta'ala mengharamkan bagi neraka orang-orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Ya. Sehingga tidak mungkin ada seseorang yang melaksanakan syahadat ini dengan sebenarnya kok masuk neraka, itu tidak mungkin. Nah. Ya. Allah Ta'ala mengatakan walladzina hum bisyahadatihim qa'imun, dan orang-orang yang terhadap persaksiannya itu mereka menjalankan. Ya. Maka seorang itu apa? Dia menjalankan apa yang dia persaksikan dari la ilaha illallah ini lahir dan batin. Jadi dia jalankan konsekuensi syahadat itu lahir dan batin. Karena ada di antara manusia itu yang syahadatnya itu syahadat kering, mati. Nah, jadi syahadat yang dia ucapkan tanpa dia tahu maknanya, apalagi mengerjakan konsekuensinya.
Dia hanya seperti orang ngigo aja. Ya kan? Orang yang mengucapkan sesuatu tanpa dia tahu maknanya kan seperti orang ngigo kan. Tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Ada juga sebagian orang yang syahadatnya itu seperti orang tidur. Ya kalau diingatkan dia baru bangun. Nah. Ada juga yang syahadatnya itu seperti orang yang bersandar, hampir berdiri. Ya. Maka syahadat itu kedudukannya terhadap hati seperti roh terhadap badan. Nah. Ya, maka roh itu ada yang mati, ada yang sakit, ya, ada yang lebih sakitnya lebih dekat kepada kematian. Ada roh itu yang hidup, ada roh itu yang hidup sehat, ya, sehingga dia bisa menggerakkan seluruh anggota badan. Nah, nah. Disebutkan dari Rasulullah SAW, inni la'a'lamu kalimatan la yakula abdun inda mauti illa wajadat ruhuhu laha ruhan. Sungguh aku tahu tentang satu kalimat yang tidaklah diucapkan oleh seorang hamba ketika mau mati, kecuali rohnya akan mendapatkan ruh. Rohnya akan mendapatkan kehidupan. Maka kehidupan roh seorang hamba itu tergantung dari kehidupan kalimat ini. Nah, maka sebagaimana kehidupan badan itu terwujud dengan adanya roh, ya, maka barang siapa yang syahadatnya itu mati, maka hatinya pun juga mati. Maka di sini seseorang yang mati di atas kalimat ini, maka dia akan berada di surga. Barang siapa yang hidup dalam keadaan melaksanakan konsekuensi-konsekuensi syahadat ini, maka dia akan bahagia dan dia akan ya bolak-balik di surga. Kehidupannya menjadi kehidupan yang paling baik. Ya, maka lihat, wa amman khafa maqama rabbihi wa nahana nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Allah, kemudian dia menahan hawa, menahan diri dari hawa nafsunya, maka surga menjadi tempat kembali. Nah, maka barang siapa yang hidupnya ini betul-betul melaksanakan tauhid, melaksanakan konsekuensi syahadat la ilaha illallah, yang ini merupakan apa? Pokok dari kecintaan kita kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Bahkan dikatakan waliman khafa maqama rabbihi jannata, dan bagi orang-orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya, dia mendapatkan dua surga. Nah, kehidupan di dunia juga kehidupan yang baik. Meskipun dia fakir. Meskipun dia fakir. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu adalah apa yang ada dalam hati. Ya. Orang kalau hatinya itu merasa cukup, hatinya tenang, selesai sudah kehidupan itu. Bahagia dia. Sebagaimana kalau kita lihat ada orang kaya, tapi kalau hatinya sumpek, dia bunuh diri, ya. Stres dia. Padahal menurut kita
Orang seperti itu, kaya raya seperti itu kan, apapun yang dia inginkan pasti pasti dapat. Tapi subhanallah, Allah Maha Adil. Ya, karena jatah rezeki itu bukan bukan dari kita kan, bukan kita yang menentukan. Ya. Maka kalau kebahagiaan diukur dari sisi harta, wah kasihan orang-orang yang fakir. Kasihan kita-kita ini ya. Ya. Tapi Allah Maha Adil, ditentukan kebahagiaan itu dengan amalannya. Dengan apa yang ada dalam hati, dan itu ruhnya adalah kalimat syahadat la ilaha illallah, di mana kalimat syahadat ini dasarnya adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini dulu. Subhanallah wa hamdik, syadallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.